Business Development Service atau BDS merupakan salah satu strategi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dalam memberikan pembinaan dan pelatihan kepada wajib pajak dari kalangan UMKM. Tujuannya adalah untuk mengembangkan UMKM secara berkesinambungan sekaligus meningkatkan kesadaran, keterikatan, dan kepatuhan UMKM terhadap pajak. Berkaitan dengan program ini, Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Cilegon Jumat 11 Februari menggelar ajang BDS UMKM Naik Kelas Pekan Panutan Pelaporan SPT Tahunan dan peresmian Galeri UMKM di Gedung KPP Pratama Cilegon. Tampil sebagai keynote speaker, Wali Kota Cilegon Heldi Agustian. Kita nanti ada pusatnya UMKM, di lingkar selatan, gedung itu besar, biuku masuk, semua masuk, semua masuk, ayo bareng-bareng. Kita tidak bicara ini, harus ini, tidak ada kepentingan apa-apa bagi saya. Kepentingan adalah kepentingan masyarakat Kota Cilegon, bahwa Kota Cilegon ini masyarakatnya harus maju. Dan majunya bareng-bareng. Menurut Kepala KPP Pratama Cilegon Arvin Krisandi, kegiatan ini merupakan kolaborasi antara DJP dengan pelaku UMKM di Kota Cilegon. KPP Pratama Cilegon sangat mendukung pengembangan UMKM di Kota Cilegon, salah satunya dengan membuat gerai UMKM di Gedung KPP Pratama Cilegon.